Jangan pakai, jangan kedekut tuan-tuan. Dunia hanya sebentar aja. Kembali pada tadi, nasionalisme. Ini, ajaran kamu. Dia tidak kembangkan Islam. Dia tanam dalam pemikiran orang Melayu. Orang Melayu mesti kena jalan Melayu. Cara macam mana tak peduli. Tidak. Kita tak sedar. Nabi tak mengaku umat. Kalau dah Nabi tak mengaku umat, kita nak pergi minta kat siapa syafaat. Saya ingat ni tuan-tuan, di Bukit Gantang. Orang UMNO kata, Nabi tak mengaku umat, apa, jangan Mahathir tak mengaku. Tu dia. Ini semua masuk dalam kategori mempersendal-sendalkan Nabi SAW boleh menyebabkan terjejas akidah. Ingat tuan-tuan, tiga macam. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Walaisa minna man qatala asabiyah. Walaysa minna man mata ala asabiyah. Mal asabiyah ya Rasulullah. Al asabiyah tu antu aina qawmaka ala zulmi. Nabi tak mengaku orang yang menyeru pada asabiyah, yang memperjuangkan asabiyah, mati kerana memperjuangkan asabiyah. Sahabat bertanya, asabiyah tu apa benar? Asabiyah kamu tolong kaum kamu, buat kamu di atas dasar kezaliman. Kamu nak tolong orang Melayu? Kamu menzalimi orang India. Kamu menzalimi orang Cina. Ini bukan ajaran Islam. Nabi tak mengaku umat. Yang doa amal ni siapa dia? UMNO. Betul tak? Sebab tu dia susah hati tuan-tuan. Bila PAS boleh tu kan berkawan dengan DAP. Dulu kawan sekali cerai Zat. Itu tak boleh tahan. Tengok hang lah war pula tak? Kan lah? Ha, baik balik. Kan lah? Baik balik nampak cukup cantik. Fitnah ya, jangan macam tadi lah. WDP kata betul. Saya pun kadang-kadang duk baca sahabat nak betul tak? Cerita timbalan ketua menteri Pulau Pinang. Kan? Dr. Mansor nak menghina Lim Guan Eng. Tapi kita tahulah ni sahabat UMNO. Sahabat UMNO ada 10 yang dia tulis tak boleh percaya 100. Faham? Nak abak kuat pembohong ni sampai tak hasil. Dia tulis 10 tak boleh percaya 100. Tapi kita tak terpedaya dengan da'iyah-da'iyah propaganda mereka sebab mereka nak melaga-lagakan kita. Nampak? Asabiyah, nasionalisme bukan ajaran kita. Saya kesian tuan-tuan. Kena orang UMNO ni. Dialah sebab mereka tak dengar kuliah macam kita duduk sampai. Saya syukur tuan-tuan, di Kelana Jaya tu orang UMNO ramai. Saya nak cerita ialah. Dia dengar kuliah saya pun dia berlunjuk. Tak sihat. Hari tu kesok-kesok main kat saya dia bagi RM30,000. Sedangkan dia ni lawan Islam cukup kuat. Tapi bila dia dengar kuliah saya agak dan kuliah ustaz-ustaz lain, dia mungkin dia fikir tuan-tuan ni orang yang Tuhan sayang lah. Mahathir ni aku tak tahulah Tuhan sayang ke tak. Sebab dia tak suka dengar kuliah. Kalau dengar mungkin dia tak terima. Saya tengok cek sekejut ni zakat. Harta saya tak bagi kat sekolah. Kan? Saya tak pakai cermin mata, tak pun nampak. Nampak 30 macam banyak je. Kan? Buah prospek, ui, RM30,000 sahaja. Dia rekomen buat kawan dia tu. Hang pun bagilah kat sekolah ni. Jadi ni yang daripada bimbang tuan-tuan. Bila kita kembangkan Islam melalui program-program agama, kita berani cakap benar ni pasal susah hati. Saya khutbah di hotel di Palma tu, seorang Datuk Mai pakai kot tai. Saya tak tahu dia Datuk, dia cakap tahniah. Kenapa tahniah? Oh, saya belum pernah dengar lagi lah khutbah macam ni, cukup jelas. Dia kata sepatutnya Mahathir mau dengar, dia pun sebut Mahathir kena dengar. Makna dia meluak kat Mahathir, dia pun bagi kad. Lepas tu dia suar 50, suar kat aku, tunggu apa, sapu. Aku kan minta dia ada bagi ni. Lepas tu sedapnya benda ni untuk ustaz, line clear. Saya kesian orang UMNO tuan. Cuba kita tak main lagi Datuk Seri, saya nak baca hadis, dua ayat Quran. Untuk mengakhiri. Kenapa kita perlu duduk dalam jemaah yang memperjuangkan agama Allah? Ada dua sebab. Pertama, hadis riwayat Imam Muslim, man mata walam yardu walam yuhadi nafsahu bihi mata ala syubatin min nifaq. Barang siapa yang mati tidak pernah berjihad untuk meninggikan Islam. Ingat tuan-tuan.
dan tidak pernah terlintas di dalam hati untuk memperjuangkan agama Islam, mati-mati munafik. Nak tanya Pak Cik, orang munafik masuk syurga ke Pak Cik? Dah, dalilnya bagi saya baca. Al-munafiqin fiddar kil asfali minan nar. An-Nisa 145. Orang munafik akan ditempatkan di bawah neraka. Contoh munafik yang duduk dalam neraka tak keluar, Abdullah bin Ubay contoh. Dia orang Islam tapi munafik. Dia tak yakin dengan perjuangan Islam. Sebab tu tuan-tuan, dekat-dekat nak perang Uhud, dia tarik diri. Betul atau tidak? Dia dengan kawan-kawan dia 300 orang tarik diri. Islam hampir-hampir kalah. Mula-mula dia berjanji nak memperjuangkan agama. Dia munafik, dia tak yakin dengan Islam. Itu dia tuan-tuan. Bila dia mati, sedih semua. Nabi-Nabi semayang jenazah dia, Umar Al-Khattab kata Tok Sohlah, ya Rasulullah, bukan tak tahu kawan ni munafik. Nabi kata aku tak sampai hati. Ini orang Melayu lah kita ni semua tak sampai hati kan? Masih anak dia beriman, aku nak pergi kat semayang, nak jadi imam. Allah turunkan ayat 84 surah ke-9 At-Tawbah. Muhammad, jangan semayang jenazah munafik. Tu dia kan. Ni UMNO dengar ni, mereka balik cek mana tak? Tengok-tengok betul. Tu dia lipat hari. Sebab tu aku pun tak takut. Mufti pernah dengar. Lepas-lepas tu hilang tu, tuan-tuan. Dia tengok. Kok dia nak main komen ceramah pun tak betul. Dia pun tak boleh ingat macam aku. Apa tahu tak kalau kita ambil alih Putrajaya, ketua muki aku lah. Boleh? Haa. Quran hadis semua duduk dengan kepala otak ni. Perlembagaan sekutuan buat apa hari? Jangan main-main. Kan? Nampak tuan-tuan? Kalau kita tak ada cita-cita pun mati munafik. Jangan tinggalkan perjuangan Islam. Itu bagi orang yang tidak pernah berjihad dan tidak ada perasaan untuk berjihad meninggikan Islam. Kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar. Orang tanya kita pula, macam mana orang lawan Islam? Ha, lawan Islam, jawab dia, nang boti, nang kui boti, kui boti. Ha. Kita jawab dengan hadis dulu. Tu, tuan-tuan, bila khutbah saya sana, tambah boleh pahabak nak menjadi UMNO, siap aku kata UMNO. Dia tengok pengsan tadi. Ha. Matali wa matalukum. Kama tali rajulin awqada naro faja'ala al-janadib wal-farash yaqo'na fiha wa huwa yadubbuhunna anha wa ana akhidu bi'ujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadi. Saya tak mau terjemah semua panjang. Ringkas yang hadis ini sebut, barang siapa menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, neraka tempat dia. Nabi berhijrah pada Mekah ke Madinah untuk menegakkan Islam. Faham tuan-tuan? Bukan takut kat Abu Jahal, Abu Lahab, dia tak takut. Menegakkan negara Islam yang pertama di bumi Allah. Melaksanakan syariat Allah. Berlaku adil pada semua rakyat. Ada Yahudi, tidak? Ada munafik. Ada yang tak ada agama, Islam. Itu juga masyarakat majmuk. Apa alasan kita nak bagi? Itu hadis. Ada ayat Quran, ada. At-Taubah ayat 63. Ayat ni nampak macam tak mai dah ni. Kesian tak nampak lah. Nampak boleh dengar ni kan ni. Boleh? Boleh? Aku berhenti ambil kamu boleh? Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulahu fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizul azim. Apakah mereka tidak tahu? Sebab tu kalau ada ustaz-ustaz pah ni, saya nak sebut satu. Jangan takut dalam kita menyampaikan dakwah. Cakap ada dalil, ada hujah. Jangan bimbang. UMNO tak boleh. Tak boleh pi. Kan? Saya masuk jabatan kerajaan. Saya masuk. Datuk-datuk dengar tuan-tuan pakat semua. Kan? Datuk pun tengok kiri kanan. Oh, ingatkan belah sana. Belah kita juga. Dia tengok kanan kiri. Kan?
Apakah mereka tidak tahu, kata Allah, sesungguhnya barang siapa yang menentang Allah dan menentang Rasul, menentang agama Islam, maka sesungguhnya nar jahannam, neraka jahannam bagi mereka. Khalidan fiha, mereka kekal juga. Zalikal khizul azim, yang demikian itu adalah balasan atau satu penghinaan yang amat besar daripada Allah. Jadi cuba kita renung, apa nasib kawan-kawan kita yang menentang Islam? Betul tak tuan-tuan? Kita semua percaya. Jangan kata menentang tuan-tuan, hak dia buat hidung kembang ni pun boleh rosak akidah. Hak jenis bila kita khutbah, mula-mula dia dengar ayat dia tak apa, hudud satu kewajipan, dia buat hidung kembang. Dah hidung tu kembang pun macam ambil tongkat katuk kepala. Ramadhan yang lalu tuan-tuan, saya pergi Masjid UMNO di AU Dima, tak mahu sebut lah masjid lah. Oi, dia pun main serang Ustaz Pah, sampai Ustaz tu tak boleh nak jawab. Aku tak apa, panglima besi main. Hari ni dengan izin Allah aku nak ajak UMNO-UMNO ni, saya pergi kuliah Zohor bulan Ramadhan. Hak duduk sah tamu tu semua mereka bagi-bagi salam, saya tunjuk mereka. Ha, ni yang mana ada hari ni, tengah hari ni tak puas hati, boleh tanya soalan. Kan? Saya bagi kat 30 ayat Quran, 10 hadis, sampai termuntah kau buat tu. Ada apa soalan? Balik nyonyonyonyonyonyonyonyon. Ha, boleh padakan ni panglima besi. Aku nak pergi pula bulan ni. Bila saya tunjuk kat dia apa tuan-tuan, pakat tunduk. Buat warak. Walhaq wakrak. Lagi saya sebut nak ustaz-ustaz pas ni berada, jangan lupa penakut sangat. Loh, ini hak kita tuan-tuan yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Saya besok UMNO tu main habis-habis khutbah. Saya nak tanya ustaz, adakah Nabi yang berkhutbah seperti ustaz? Dia kata, mana tak kenal khutbah aku. Suara kuat sangat. Nabi lagi kuat. Dia kata, mana ada. Kalau bapa lah, tak ada. Saya tu pun kata, tak apa lah kat dia dah. Lah. Hutang buka mukadimah mustika hadis. Yang pertama tu, macam mana Nabi pidato? Suara kuat, lantang, mata merah. Ha, Datuk Seri Mail. Beri laluan. Eloklah saya pun letih lah tuan-tuan. Ini nak ba'in pula kan. UMNO tidak pernah menegak, apatah lagi nak mempertahankan Islam. Begitu juga untuk mengembangkan Islam, UMNO tak pernah buat kerja tu. Bahkan dia yang membantutkan perkembangan Islam. Betul atau tidak? Dah betul, kita berhenti dekat ni. Aku tak makan lagi apa roti lah. Ampah tak apa lah, kacang goreng, kacang rebus kentut 40 kali lah. Berak meluat aku. Haa, jadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Ribuan kemaafan. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahaladzi mali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.